F-160, yang juga dikenal sebagai Blackjack, adalah pesawat pembom supersonik jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia dan merupakan salah satu pesawat pembom terbesar dan terberat di dunia. Tu-160 Blackjack memiliki desain yang mirip dengan pesawat pembom B-1 Lancer Amerika Serikat, dengan bentuk badan pesawat yang panjang dan ramping, serta sayap delta yang besar. Pesawat ini dilengkapi dengan 4 mesin turboprop yang kuat dan memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan supersonik. Pesawat ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat terbang hingga jarak 12.300 km tanpa perlu pengisian bahan bakar tambahan. Tu-160 juga dilengkapi dengan sistem pengisian bahan bakar di udara yang memungkinkannya untuk memperpanjang jangkauan dan waktu penerbangan. Tu-160 Blackjack mampu membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom nuklir dan konvensional. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem pengeboman yang canggih dan mampu menargetkan sasaran dengan akurasi tinggi. Selain itu, Blackjack juga dapat membawa rudal jelajah untuk serangan jarak jauh. Selain peran pembom strategis, Tu-160 juga dapat digunakan dalam peran pengintaian dan pengawasan. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem pengintaian elektronik yang canggih untuk mendapatkan intelijen taktis dan strategis dalam misi pengintaian. Tu-160 Blackjack telah mengalami beberapa pembaruan dan peningkatan dalam hal avionik dan kemampuan tempur selama bertahun-tahun. Pesawat ini terus menjadi tulang punggung kekuatan pembom strategis Rusia dan merupakan salah satu pesawat pembom terbesar dan paling kuat di dunia. Kesimpulannya, Tu-160 Blackjack adalah pesawat pembom supersonik jarak jauh yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Dengan jangkauan yang luas, kecepatan supersonik, dan kemampuan membawa beban senjata yang besar, pesawat ini merupakan salah satu pesawat pembom strategis paling kuat di dunia. B-1 Lancer adalah pesawat pengebom strategis supersonik yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan B-52 Stratofortress dan memiliki kemampuan unik yang memadukan kecepatan tinggi, jangkauan jauh, dan kapasitas senjata yang besar. B-1 Lancer memiliki desain badan pesawat yang khas dengan sayap swept-back dan profil aerodinamis yang ramping. Pesawat ini dilengkapi dengan 4 mesin turbofan yang kuat dan mampu mencapai kecepatan yang melebihi Mach 1. Pesawat ini juga memiliki kemampuan terbang rendah dengan menggunakan teknik penyerbuan terbang rendah tingkat supersonik. B-1 Lancer memiliki jangkauan operasional yang luas dan mampu terbang hingga 6.000 mil atau 9.600 km tanpa perlu pengisian bahan bakar tambahan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem pengisian bahan bakar di udara yang memungkinkannya untuk memperpanjang jangkauan dan waktu penerbangan. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom konvensional, bom pandu presisi, dan rudal jelajah. B-1 Lancer dilengkapi dengan ruang internal yang dapat menampung hingga 75.000 pon atau 34.000 kg bom dan rudal. Pesawat ini juga memiliki kemampuan membawa senjata nuklir jika diperlukan. B-1 Lancer dilengkapi dengan sistem avionik dan navigasi yang canggih. Pesawat ini memiliki radar pencarian dan pelacakan, sistem pertahanan elektronik, dan sistem navigasi inersial yang presisi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi komunikasi terbaru untuk memfasilitasi koordinasi dengan pasukan darat dan udara lainnya. B-1 Lancer telah digunakan dalam berbagai misi militer di seluruh dunia, termasuk partisipasi dalam konflik seperti Perang Teluk, Operasi Irak, dan Afghanistan. Pesawat ini memberikan kemampuan serangan presisi yang kuat dan fleksibilitas dalam melaksanakan misi pengeboman strategis, dukungan udara dekat, dan operasi penyerbuan.
Kesimpulannya, B-1 Lancer adalah pesawat pengebom strategis supersonik yang sangat kuat dan serbaguna. Dengan kombinasi kecepatan tinggi, jangkauan jauh, dan kemampuan membawa beban senjata yang besar, B-1 Lancer terus menjadi salah satu pesawat pengebom strategis paling canggih dan efektif di dunia.